Jadi pagi ini sambil kita melaksanakan jalan santai, kita mengkampanyekan keselamatan di perlintasan sebidang. Jadi tujuan daripada kegiatan ini mengingatkan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat bahwa sekarang ini semakin meningkatnya angka kecelakaan di perlintasan sebidang. Makanya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati, ya, berhati-hati. Patuhi rambu yang ada, ya, lihat rambu yang ada. Kalau sudah waktunya kereta masuk, ya jangan diterobos lah, gitu. Ya, ini yang termasuk hal-hal yang kita sangat prihatin. Semakin banyaknya perlintasan-perlintasan tidak berizin, ini sebenarnya sangat membahayakan, ya, karena ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Jadi sebenarnya pidana sebenarnya. Makanya saya himbau kepada masyarakat, kalau membuat jalan melewati kereta api, ya harus kita izin dulu gitu, kepada pemerintah. Dalam ini kalau tingkat provinsi, kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Ya, sesuai dengan hasil kita pertemuan di Jakarta, ya, di Hotel Borobudur, semua stakeholder kita undang. Ya, kita tidak bisa istilahnya membebankan pada salah satu pihak. Tapi kalau sesuai undang-undang, memang ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah Kementerian Perhubungan untuk jalan kelas nasional, dalam untuk DJKA, ya, untuk jalan kelas provinsi, ya, kadis provinsi, untuk Pemda dan kota, ya, wali kota atau disub kota dan kabupaten. Selamat ulang tahun PT Kereta Api Indonesia yang ke-74. KAI Bersatu Indonesia Maju. Jaya!